Kalau saya bilangnya dari tadi kan masih ingat ya, boleh Bapak Ibu. Haji Deni Gifri. Haji Deni Gifri. Hijrah ke San Banua. Yang berada di bilangan jalan kilometer 33 Banjarbaru. Calon gubernur ini ada dua poros. Nah, dari Haji Deni Gifri sendiri untuk hari ini dan rencana besok pendaftaran kayak apa, Pak? Bisa dijelaskan ulang, Pak? Pada dasarnya kita tidak rumit-rumit ya, karena kita ingin menjaga agar proses itu relatif mudah dan lancar saja. Dari sana saya dari rumah, kita dengan keluarga masing-masing, Pak Devi dan keluarga, Pak saya dengan keluarga di rumah. Ya, saya minta doa restu dari ibunda saya, kerja di Sip Sumardi, suka minta doa, dan dari situ kemudian baru menuju ke sekretariat tim pemenangan A2D tingkat provinsi. Itu disepakati di kantor DPD Partai Gerindra. Jadi itu ada di kilometer 13. Insya Allah di sana kita bertemu dengan ya tim pemenangan dan beberapa elemen relawan yang ingin mendampingi. Tentu tidak bisa banyak karena situasi corona. Kita lihat setengah 10 barangkali kita start dari kantor sekretariat bersama tim pemenangan menuju KPU. Saat ini yang pertama diberikan kepada ibunda dari Bapak Indra Yana. Besar biasanya dengan doa dan restu ibu itu akan lebih mudah perjuangannya. Kita doakan bersama-sama. Ditetapkan sebagai asas. Wah, ini keren sekali, disuapin langsung sama ibu dari Bapak Deni ya.